Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali tergami Setiawan. Selamat siang, sehat bonsai. Siang ini saya lagi cek harga bahan dan bonsai di lahan terbaru berinya Mas Heru. Alamat lengkap dari desa Gembong Ngandong, Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ini posisi saya berada di puncak gunungnya. Di belakang saya pemandangan yang indah sekali. Tingginya di Kota Tuban ya di sini. Saya ikuti perjalanan saya cek harga bonsai di lahan terbaru ya Mas Giru. Ya ini beliau yang lagi nampak bonsai atau wedding. Assalamualaikum Mas Giru. Waalaikumsalam Mas Giru. Pripun kabarnya Mas Giru? Sehat. Aman dah. Amin. Oman Mas Giru ya, ini kan lahan terbaru Mas Giru ya. Siap. Baru pertama emang baru pindah Mas. Pindah ya. Saya mau review bonsainya, boleh nggak? Boleh Mas. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Dan terima kasih Mas Biru. Saat ini saya berjumpa untuk review badan bonsainya lewat telepon Jawan. Semoga nanti ada yang terjual laris dan manis buat keluarga, buat keluarga Mas Biru. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang pertama dari mana Mas Biru? Itu Mas Biru. Ya ini saya bonsai ya, sudah siapin. Ini ada bonsai Mustang model Twin. Itu triple clam. Oh, mod. Triple clam ya. Triple. Ya ini 3 pohon, 1 bonsai. 3 pohon, ini 1 bonggol itu. 1 bonggol, 3 pohon. Ini karena tua, ada kaki. Selesai tahapan cutting, dan wiring. Sudah pakai pot. Ini muka depan, 1 bonsai, biar tidak ada kesalahpahaman. Saya putar pelan-pelan, Pak Supir. Ya ini saya supir. Ini setirnya saya putar, biar jelas, sahabat bonsai. Sudah tahapan semua, Mas Bu? Iya, ini kan sudah tahap. Sudah tadi saya sampaikan, sudah tahapan cutting dan selesai di wiring. Sudah 2 kali pengepresan. Iya, ini cantik. Termasuk ukuran medium, ini ketinggian ada 45. 45, betul. Dan ini muka belakang, sini ada back. Kita pakai pot. Harga berapa, Mas Bu? Itu 750. Harga 750.000. Nego nggih? Nego. Masih bisa dinego. Silakan, saya bonsai nanti masalah nego panjenengan langsung ke Mas Heru, nomor beliau ku taruh di judul dan di kolom di bagian bawah video. Yuk. Berikutnya saat bonsai ini masih di kelas bahan, ada bahan bonsai anting putri. Nah, ini bonggol besar prokar. Ini program akar. Saya putar. Selesai pengarahan. Iya, gerak dasar dulu. Masih di loskan nih. Dan ini belakang sini ada keruaknya, keruak-keruak anting putri nanti jadinya demek. Ya, lihat ya ini besar. Harga berapa Mas? Itu 250. Harga 250.000 nego nggih? Nego. Masih bisa dinego. Di sini harga yang paling termurah berapa Mas? 25 ada Mas Bud. Di sini ada harga bahan bonsai 25.000 satu set. Kita ikuti perjalanan saya, jangan skip biar tahu itu bahan bonsai apa ya. Harga Rp25.000. Rupiah. Berikutnya set bonsai ini masih di kelas bahannya ada bahan bonsai amplas putih berkarakter tua dan besar. Betul, besar dan serangkulan Mas. Ya keruak-keruak dan subur. Ini cantik, karakternya luar biasa, tidak mengecewakannya masa karakter tua. Pohonnya ini sangat menggoda iman dan takwa panjenengan. Ini muka depan dan bonsai tampak belakang sini. Ya jelas panjenengan. Dan ini muka belakang. Tinggal kasih pot dan bonsai sudah cantik ya. Buat hiasan di depan rumah. Harga berapa Mas? 300 saja. Harga 300.000. Mohon maaf Mas Rio, jangan kasih saja. 300.000. 300.000. Ya. Ini buka harga 300.000 saat bonsai nego nggih. Nego Mas. Bisa dinego tapi tipis. Berikutnya saat bonsai ini ada bonsai amplas. Loh, itu kok ada buahnya Mas? Oh ya, maaf ini ada bonsai amplas putih. Ini kartu tua, bonggol lumayan besar. Ini selengan saya masih besar bonggol ini. Pokoknya tegak meliuk, model bunjing style. Bunjing. Selesai tahapan cutting gawai. Ini ketinggian ada 60. Betul, ya. Kok tahu Mas? Ya, semoga ini ada 60 ya. Cantik, sudah pakai pot. Tinggal panjenengan apa nih? Tinggal dinego. Tinggal dicat, udah cantik nih.
akarnya tua luar biasa ya. Luar biasa. Tuanya pohon. Gerakan pohon. Gerak pohonnya tegak meliuk. Leku-leku. Amplas putih model jin. Betul. Pinten Mas Dirin? Itu 600. Harga 600.000. Murmer pokoknya. Harga masih bisa dinego. Yang baru menemukan di channel kami, yang belum tombol subscribe silakan bantu saya. Tombol subscribe Setiawan, jangan lupa loncengnya diaktifkan supaya kalian tidak ketinggalan di kontennya. Yang ada nombol, aku berikan kalian semua sehat selalu dan panjang umur dan dimudahkan untuk mencari rezeki barokah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga review sore ini bermanfaat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya set bonsai, ini ada bonsai amplas putih. Ini juga model bunjin style. Bunjin style. Karena tua sekali, masalah kaki keliling dunia set bonsai ini ya. Ini udah mosil punggungnya, keruak-keruak dari alam. Sudah galeh. Iya dan galeh, tahapan cutting dan wiring termasuk ukuran medium. Saya putar Pak Supir ya, biar jelas. Ya pelan-pelan Pak Supir, ini saya putar. Nah, cantik banget gerakan pohon saat menggoda iman dan takwa ini. Ser, pinter ke Mas ini. Itu 700 Mas Bud. Dijual harga 700.000. Nego ge? Nego. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu dapat juragan baru. Amin. 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 Yuk. Berikutnya set bonsai. Ini ada bonsai Fujida. Ini udah pot keramik. Ini udah jadi ya bonsai. Udah jadi, tinggal kontes Mas Bud. Tinggal ikutan kontes. Ini bunganya warna kuning. Kuning. Itu juga udah pot keramik. Potnya keramik. Ini cantik sekali. Ini ukuran mame. Iya mame. Termasuk mame sahabat bonsai ini. Mame. Fujida pot keramik. Taruh di atas meja udah cantik buat hiasan ruangan. Harga berapa Pak Iru? Itu 350. Harga 350. Harga di sini semua bisa digoyang. Jangan lupa nanti goyangnya tipis-tipis. Berikutnya set bonsai. Ini ada bonsai kemuning Jawa. Kemuning Jawa. Apalagi nanti dia berbunga ini apa bau apa bunganya sangat wangi sekali. Wangi sekali. Yep. Apalagi nanti keluarnya pada malam hari. Wah, yeah. Baunya wangi banget. Malam Jumat. Wah, malam Jumat lagi gitu. Yeah. Wah, Jumat pahit Mas. Oh, Jumat pahit. Dan ini kemuning karena tua, masalah kaki tidak dilakukan. Ya udah balance semua juga. Belakang juga ada kaki. Ini pohonnya utuh. Selesai tahapan cutting dan selesai lepas kawat, sahabat bunyi. Ya, udah tinggal meneruskan Mas, sudah dilepas kawatnya. Nah, ini udah pakai pot. Harga berapa Mas Heru? Itu 450. Harga 450.000. Semua di sini bisa dinego ya. Iya kan? Masalah niko panjenengan langsung hubungi Mas Ir. Prot. Di depan saya set bonsai ini masih di kelas bahan ya. Ini ada bahan bonsai sisir model bunjin. Bunjin. Ini selesai ke sabel bedek dor. Sisir ke sabel bedek. Ini bonggol lumayan besar. Ini ada kaki, masalah kaki tidak diragukan ada ya. Tahapan cutting dan wiring ini ya. Model bunjin balance semua. Cantik sekali ini ya keringannya ini. Iya. Dari tangan iya. Manusia ya. Tanuki Mas. Tanuki ya, buat tanuki. Dijual harga berapa Pak? Itu 400. Harga 400.000 sudah pakai pot ya? Sudah pakai pot. Pot tinggal pancingan pajang di depan rumah. Harga di sini semua bisa tipis-tipis. Berikutnya set bonsai. Ini masih di kelas bahan amplas putih. Pohonnya tegak meliuk. Laku-laku. Selesai tahapan cutting subur. Karena tua banget dan gerakan pohon sangat menggoda iman dan takwa panjenengan. Betul. Para pembonsai pasti senang melihat ini. Tinggal panjenengan ganti pot sudah cantik buat hiasan di depan rumah. Nah, ini musim-musim kemarau kasih apa bonsai depan rumah biar tambah sejuk dan hiasan. Harga berapa Pak Iru? Itu 200. Dijual harga 200.000 amplas putih. Silakan Mas Randeko panjenengan langsung hubungi Pak Iru. Salam satu. Yuk. Depan sini set bonsai ada
bonsai lada-lada. Daunnya kecil. Ya ini mengkilat. Ya, udah jadi tinggal ganti pot ya. Tinggal ganti pot, Mas. Masalah kaki putar tidak ya. Diragukan ya, saya putar. Program dari biji ini. Ini dari semai biji ya, lada-lada. Ini buat demek jadinya nanti. Demek. Pinter gini. Itu 250. Harga 250.000. Semua di sini bisa dinego, tapi berikutnya zat bonsai ini ada ipre pucuk hijau OTR karena tua sekali. On the rock. Ini dia kan OTR. Iya, OTR. OTR kan on the rock, Pak Eru ya. Oh, gitu. Iya. Siap. Saya putar Pak supir pelan-pelan biar kelihatan detail sahabat bonsai nontonnya. Wah, karakternya luar biasa, Mas. Iya, ini karakternya luar biasa, tua banget, sangat menggoda iman dan takwa panjenengan para sahabat bonsai. Harga berapa, Pak Eru? Itu 250. Dijual harga 250.000. Semua di sini bisa dinego, tapi tipis-tipis. Selanjutnya, sahabat bonsai, ini masih di kelas bahan bonsai Wahung Gunung OTR Bogel Semok, 100.000. Ini posisi saya berada di puncak gunung, ini Wahung Gunung OTR karena tua, dijual harga 100.000. Silakan nanti masuk nego panjenengan langsung hubungi Pak Eru. Yuk. Ya ini ada bahan bonsai sancang trokar, Mas. Program akar. Ya ini ketinggian tidak diragukan, ini buat demek pas itu jadinya nanti 15, Mas. Oh, berarti 15 kan small ya? Small. Langsung ukuran small. Kaki putar keliling dunia. Tinggal ganti pot. Ini sancang. Wah, wow, tidak meragukan masalah kaki. Pinter ke baru? Itu 200. Dijual harga 200.000. Berikutnya zat bonsai. Ini ada bahan bonsai sancang. Ya ini pas nanti jadinya bisa demek. Demek small 20 cm. Ini pohonnya utuh. Ada kaki. Cokan twister. Selesai tahapan cutting dan wiring zat bonsai ya. Tinggal panjenengan ganti pot sudah cantik. Sudah cantik. Ya ini sancang. Buat demek yang suka demek-demek ya ini. Harga berapa? Itu 250. Harga 250.000. Nego nggih? Nego. Masih bisa dinego tipis-tipis. Berikutnya zat bonsai. Ini ada bahan bonsai brik pucuk merah OTR. Ini bogel karena tua. Bogel. Ini selesai di pruning zat bonsai ya. Siap untuk di wiring. Itu selesai di wiring juga. Iya, dan lepas wiring ya, kawat bekasnya masih ada. Dan ini muka belakang ini buat back. Tampak depannya sini. Tinggal panjenengan ganti pot nih. Sudah cantik ya bugel ibrik pucuk merah OTR. Berapa harganya Pak Eru? Nyeket Mas. Harga 50.000. Nego? Nego. Masih bisa dinego sahabat bonsai. Silakan buruan tempat Pak Eru. Harga 50.000 masih bisa dinego tapi tipis-tipis. Berikutnya sahabat bonsai ada bahan bonsai ibrik pucuk merah. Merah. Ya ini bugel juga. Slawewu maksudnya. Ini dijual harga 25.000. Pucuk merah 25.000. Selesai di wiring. Selesai lepas kawat. Betul. Ya. Kalau selesai di wiring kan ada kawatnya. Ini kan bekas kawat ya dilepas ya masih bekas ya. Itu Mas. Harga berapa? 25. 25.000. Selanjutnya zat bonsai ini masih di kelas bahan bonsai waru Jawa. Ini karena tua banget. Oh, aku pokoknya melek-melekuk. Tahapan cutting dan wiring. Nah, ini saya putar, Pak supir, kali. Saya kasih bocoran, jam bunce ya. Ini ingat saya. 200 Mas Bud. Harga 200.000 nego. Nego. Silakan jam bunce ya. Ini udah lip. Semoga kamu dapat juragan baru. Amin. Masih bisa dinego. Silakan 100.000 insya Allah dikasihkan sama Siri. Selanjutnya zat bonsai ini ada ibrik pucuk merah bogel. Ini besar. Trokar. Ya, ini program akar. Karena tua. Sudah tangan-tangan. Ya ini jadinya nanti demek. Tangan-tangannya ada. Selesai tahapan cutting dan lepas kawat. 100.000. Harga 100.000. Silakan zat bonsai ya. Berikutnya zat bonsai ini ada ibrik pucuk merah bogel OTR ada OTR, baru karakter tua karena tua banget selesai tahap di sini
Dan ini siap untuk dibayari. Betul. Suka iprek ya ini, karena tua sekali ada di batu dia hidupnya. 50 mas bu. 50.000. Selanjutnya rekan satu hobi ini ada bahan bonsai amplas putih. Bogel. Bogel. Ini dia hidup di batu. Betul sekali. Ini batunya karena dari gunung. Posisi saya berada di puncak gunung. Ini kartunya tua sekali. Sangat tua. Ini sebesar segalon. Ya. Air minum. Aqua. Botol galon ya. Tua banget. Subur. Subur ini apa? Itu cabangnya hidup semua mas bud. Iya ini hidup. Ini, nah, ini topnya juga ya. Hidup nih. Baru topnya udah hidup. Mahkota. Tinggal kasih pot. Harga berapa itu? Ini 400. Harga 400.000, silakan masalah nego bisa. Selanjutnya saat bonsai ini ada bahan bonsai anting putri. Ini program akar. Lihat jelas sahabat bonsai. Pak supir lagi mutar setir pelan-pelan. Berapa harganya Pak Iru? Ini anting putri 300 mas bud. Harga 300.000. Nego gak? Nego. Masih bisa dinego. Tipis-tipis. Selanjutnya saat bonsai ini ada bonsai kimeng kereta kencana. Tuh. Akar sulur mas bud. Ini ada serem. Akar sulur. Selesai tahapan cutting dan wiring. Tuh. Tinggal panjenengan ganti pot. Ini sudah cantik. Ini sehat sekali nih bonsainya ya, subur. Subur mas bud. Pohonnya ini gerakan pohon unik. Ada akar sulurnya. Saya ulang lagi ya. Sudah jelas. Pinter sih Pak Iru. Ini 450. Jual harga 450.000 satu bonsai. 300 net mas bud. Harga 300 lepas sama Pak Iru. Iya. Jangan lupa sat-sat. Nanti ongkir ditanggung pembeli. Yuk. Selanjutnya ini ada bonsai serut setengah jadi. Setengah jadi. Ini modal twin. Twin tul. Satu bonggol, dua pohon. Tahapan cutting dan wiring. Ini percabangan. Ya, udah balance udah semua. Balance. Tinggal apa? Nerusin rantingnya. Udah pakai pot. Ya ini bonggol lumayan besar. Pinter Pak Irin. Itu 200. Harga 200.000. Sudah pakai pot. Udah pakai pot, tinggal diniku. Tipis-tipis. Selanjutnya sahabat bonsai, ini ada bonsai sang simbur. Ya, ini program di batu, sudah lama, sudah pakai pot sahabat bonsai. Sudah ya. Pakai pot. Ini saya putar pelan-pelan. Batunya ini karang dari gunung dan selesai di wiring. Sudah pajang, di teras sudah cantik. Harga berapa Pak? Itu 200. Harga 200.000. Berikutnya sahabat bonsai ini ada iprek pucuk merah OTR sahabat bonsai. Sudah balance mas. Sudah balance, subur. Karena tua sekali sahabat bonsai ya. Tinggal panjenengan, ganti pot, sudah cantik. Nah ini iprek pucuk merah berkarakter tua sahabat bonsai. Harga berapa Pak Iru? Itu 250. Dijual harga 250.000. Silakan Mas Oniko panjenengan langsung hubungi Pak Iru. Selanjutnya sahabat bonsai ini ada bahan bonsai amplas putih ukuran jumbo. Jumbo serem. Kartunya putar keliling dunia ser. Kartu tua. Tahapan cutting subur. Tinggal panjenengan ganti pot. Kasih pot dan cantik. Ini muka belakang sini sahabat bonsai ya. Saya putar pelan-pelan Pak Supir. Nah ini langsung ke depannya ke sini Pak Supir ya. Tinggal kasih pot dan cantik. Amplas putih ukuran jumbo. Rangkulan saya ini. Berapa harga Pak Iru? Itu 450. Dijual harga 450.000. Nego. Nego. Ya. Berikutnya ini ada bahan bonsai. Elegan. Elegan. Nah ini jadinya The Mac. Pohonnya utuh. Kaki putar. Udah cantik. Cantik. Tinggal ganti pot. Udah cantik. Tahapan cutting dan wiring. Harga berapa Iru? 200.000. Silakan Mas Lanego. Panjenengan langsung hubungi Pak Iru. Ini ada bahan bonsai iprek pucuk merah bogel, lumayan besar, kartu tua, selesai lepas kawat. Muka belakang sini ada bag, tampak depannya sini sahabat bonsai ya. 100.000. Harga 100.000. Selanjutnya sahabat bonsai ini ada iprek pucuk merah bogel. Ini masih proses diloskan, siap untuk diwiring. Betul Pak Iru ya? Betul. Tinggal pemotongan mas. Tinggal pemotongan, cutting. Harga berapa Iru? Itu 200. Harga 200.000. Yuk. Selanjutnya saat bonsai ini ada bonsai sancang berkartu tua.
ada mosil, ada kaki juga. Tegak meliuk, tegak meliuk. Bunjin style. Ini model Bunjin style. Betul. Udah pakai pot 150. Harga 150.000 Zetunsen. Yuk. Selanjutnya Zetunsen ini ada Bunjin Sense Timber program di batu, udah lama programnya. Ini kakinya menyekram batu, subur, selesai tahapan cutting dan wiring. Sudah pakai pot, tinggal pasang di depan rumah atau di teras. Harga berapa, Pak? 200. Harga 200.000. Selanjutnya Zetunsen ini ada Bunjin Lam Tanah, salam keruak-keruaknya dan plantu-plantu. Dan plantu-plantu. Ijo royo-royo. Ini ada kaki juga ya, Lam Tanah ukuran small. Emat termasuk medium jadinya nanti. Betul Pak Iru ya? Small maksudnya. Small. Iya. Ya ini small 15 ya. Lam Tanah tinggal ganti pot, sudah cantik. Pintar gini. Itu 200. Harga 200.000 Zetunsen. Selanjutnya Zetunsen ini ada baju bebek pucuk merah. Betul. Ini unik sekali. Unik. Ada akar selur dari bebek pucuk merah. Ini ketinggian ada 50 lebih. Dan ini muka belakang sini tampak belakang, tampak depannya sini Zetunsen ya. Tinggal ganti pot, sudah cantik ini perhiasan. 150. Harga 150.000 Zetunsen. Salam satu bi. Amplas. Ini model Bunjin. Ini bokeh besar Zetunsen ya. Ini ada bahan Bunjin amplas putih model Bunjin, bokeh besar. Pokoknya tegak meliuk utuh. Subur. 50. Harganya 50.000. Berikutnya Zetunsen ini ada bahan busi Kimeng. Kimeng Prokar. Program akar. Subur. 50. Harga 50.000. Depan saya ada bahan busi sisir. Ini bogel. Kartu tua pohonnya ini. Ada keruak-keruak dan kaki putar. 100.000. Harga 100.000 sisir. Yuk. Masih di kelas bahan. Ini ada bahan busi Iprik pucuk merah bugel. Ya, tinggal potong, potong udah cantik. Ya ini. Harga Pak Iru? 100. 100.000. Depan saya ini ada bunce asem Jawa rasa kecut. Ini ada kaki cantik. Dan ini bonggol. Pohonnya utuh, kurang medium, subur rimbun, sudah pakai pot. Ini asem Jawa rasa kecut. Harga berapa Pak Iru? 100. Harga 100.000. Selanjutnya ini ada bahan bunse Mustam. Mustam. Buat demek, tahapan cutting, udah wiring, udah pakai pot. Saya putar, sahabat bunse ya, Mustam. Dijual harga berapa itu? 150. Harga 150.000. Sudah pakai pot. Berikutnya sahabat bunse, ini ada ibrik pucuk merah. Betul. Ini udah, bugel. Udah diarahkan mas. Udah pengarahan dan selesai lepas kawat. Tinggal potong. Tos, 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 tos. Harga berapa? Itu 200. Harga 200.000. Berikutnya ini ada Wow Gunung OTR berkarte tua. Sangat tua. Ini udah mosil pohonnya ini subur buat penyambungan sancang. Nanti kalau udah tersambung hidup jadi wancang. Ini masih ori Wow Gunung. Posisi saya berada di puncak gunung. Ya ini harga berapa? Itu 200. Harga 200.000. Nego nggih? Nego. Nego. Selanjutnya ada Wow Gunung. Ini OTR original di batu. Wah, berkarte tua. Mosil tahapan cutting Zetunsen subur. Tinggal panjenengan nyambung nanti jadi wancang. Ini masih ori. Harga berapa? Itu 150. Harga 150.000. Berikutnya Zetunsen, ini ada bahan busi brik pucu hijau. Ini berkarte tua. Bogel. Bogel. Harga penutupan itu harga 50. Harga 50.000. Terima kasih Pak Iru. Sama-sama. Sore ini saya diizinkan untuk review bahan dan bunjinya Pak Iru. Semoga nanti terbaru barukan keluarga Pak Iru. Dan sekian saya kawan Pak Iru.